Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Alhamdulillah. Wasalamun ala ibadihi alladhi naftofa amma ba'd. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Diskusi duha pagi yang berbahagia ini membicarakan tentang ilmu falak dan kehidupan. Dan pagi yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membicarakan berhubung tentang hal ihwal takwin. Apabila kita faham tentang hal ihwal, maka kita pun memahami tentang al-ma'al, dapatan dan perolehan. Ya, takwim. Orang Melayu lebih faham takwim itu dengan perkataan kalender. Takwim perkataan bahasa Arab. Qawwama yuqawwimu takwim. Membawa erti pendirian dan kedudukan. Di mana dia berdiri, di mana dia berada, dan bagaimana kedudukan dia. Takwim matahari membawa arti perdirian matahari. Di mana matahari berdiri, bagaimana cara dia berdiri, action and generation. Itu makna takwim. Takwim itu maknanya perdirian. Di mana matahari berada, bagaimana kedudukan dia masa kini. Adakah masih ya sebagai bergelar yang berhormat atau yang berhutang? YB juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Perkataan takwim tu, maka lazimnya kita didedahkan dengan dua takwim. Takwim matahari dan takwim bulan. Maka membawa erti kedudukan matahari dan kedudukan bulan. Pun begitu, kedudukan matahari ini kita nak nisbahkan dia, nak bandingkan dia dengan apa? Maka kedudukan matahari dibandingkan, dinisbahkan dengan kedudukan bintang-bintang. Maka bintang-bintang itu disebut buruj, yang Allah firmankan dalam Al-Quran, was-sama'izatil buruj. Malah 114 surah dalam Al-Quran, ada satu surah khas, namanya surah Al-Buruj. Baik, manakala takwim bulan membawa arti kedudukan bulan. Di mana bulan berada, bagaimana status bulan. Oleh itu, takwim bulan, kedudukan bulan, bagaimana status bulan, di mana bulan berada, itu dinamakan takwim, kedudukan bulan. Dinisbahkan juga, dibandingkan kedudukan bulan juga dengan kedudukan bintang-bintang.
Maka bintang-bintang itu disebut dalam Al-Quran dengan kalimah manzilah ataupun manazil. Wal qamara qaddarnahu manazil. Manazila. Jadi manazila tu maknanya kedudukan bintang-bintang yang menggambarkan kepada kita kedudukan bulan. Oleh itu kalau ditanya bulan berada di mana, kita akan jawab bulan berada di manazila, di manzilah apa. Matahari berada di mana sekarang? Matahari berada di buruj. Begitu. Jadi tak faham pun tak apa. Cuma setidak-tidaknya hari ini fahamlah apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Buruj dan juga dalam surah Yasin. Dengan kata lain, matahari dia tidak bebas. Gerakan ketara matahari yang kita kata terbit dan terbenam matahari bukan sembarangan. Terbit dan terbenam matahari itu berada pada kedudukan bintang-bintang tertentu yang namanya buruj. Begitu jugalah bulan. Terbit terbenamnya bulan. Baru-baru ni ada gerhana bulan. Terbit terbenamnya bulan, dia bukan suka-suka nak terbit di mana-mana. Terbit bulan dan terbenam bulan itu telah Allah tentukan berada di kedudukan bintang-bintang tertentu yang dinamakan manazilah ataupun manzilah. Baik. Oleh itu, habis hari ini apa yang nak faham? Senang aja. Hari ini 23 Julai 2019. 23 Julai ini membicarakan kepada kita hal ehwal matahari. Macam mana perangai matahari hari ini? Macam mana tingkah laku matahari hari ini? Ya, hal ehwal matahari hari ini apa dia? Senang aja. 23 Julai tahun 2019. Maka 23 Julai yang kita kata tarikh. Tarikh 23 Julai. Tarikh hari ini 23 Julai. 23 Julai itu menggambarkan kedudukan matahari. Status matahari. Di mana matahari berada. Hal ehwal matahari. Maka apabila kita dah faham hal ehwal matahari, kita pun fahamlah al-ma'al, dapatan perolehan daripada matahari. Ngada-ngada no nak faham dapatan perolehan dari matahari ini. Kenapa? Kerana Allah yang berjanji dalam surah Az-Zariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sadaqallahul azim. Di langit sana ada rezeki untuk kamu, dan di langit juga disediakan janji-janji untuk kamu. Allah Ta'ala akan kotakan janji-janjinya. Janji aku kau tak boleh pakai. Sebelum menang aku cakap lain. Dah menang aku cakap lain. Kenapa? Manusia. Dah lah tu manusia yang diperalatkan Melayu namanya. Kenapa? Melayu mudah lupa. Astagfirullahaladzim. Contoh tu, itu nak memahami
Janganlah marah sajalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa suruh belajar falak? Apabila belajar falak, kita akan jadikan jasad-jasad langit sebagai alamat, tanda dan penanda. Tanda dan penanda. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Allah sendiri perakukan pada ayat 16 suratul Nahl. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kawan-kawan tanya dengan saya, kenapa nak pergi Dabung waktu bulan gerhana? Yalah, dia panjang bicara 2 jam pun tak habis. Tinggal lagi, kadang-kadang kita sering memperlekehkan nasihat orang tua-tua. Kerana orang tua-tua tak ada ijazah sarjana muda. Dia cuma ada ijazah sarjana tua yang tidak mendapat sebarang perakuan daripada JPA. Jadi, macam-macam aku cakap. Apa yang orang tua-tua cakap tu ada kebenarannya. Tinggal lagi perkataan orang tua-tua tu tak mampu didokumentkan dan tidak ada di situ ulasan-ulasan hujah lanjutan. Dia malas nak bicara banyak, dia cakap aja. Kita nak pakai tak pakai, terpulang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya dia hanya tinggal sebagai petua, peringatan dari orang tua. Itu je, petua. Kan kita belajar pekuasa, pekehendak, penyapu, penyapu, penyapu. Bagi kita, kita penggunaan pe tu lebih kepada penguat kuasa. Maknanya dia yang diberi kuasa, dia yang memiliki kuasa, penguat kuasa. Kita dah tak gunakan pekuasa. Bahasa Melayu kita dah ada berkembang sikit. Bahasa Melayu lama diguna perkataan pekuasa. Kita dah guna penguat kuasa. Penjawat awam. Inilah macam-macam cakap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, tinggalkan yang itu. Nak dijelaskan. Kerana kalau sebut perkataan gerhana, dikalahkan, ditewaskan. Apabila sebut sahaja gerhana bulan, bulan dikalahkan, bulan ditewaskan. Kenapa selama ni bulan gah? Gah ketika bila? Penuh purnama. Waktu penuh purnama itulah dia ditewaskan, dia dikalahkan. Bukan ditewaskan oleh Azmin. Tak. Itu Anwar nak tewaskan dia. Habis dia ditewaskan, bulan ditewaskan oleh Yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Allah Subhanahu Wa Taala jua yang menewaskan bulan, maka berlakulah gerhana bulan. Begitu juga gerhana matahari nanti 26 Disember tahun ini, waktu Zuhur 1:30. Matahari yang gah dengan cahayanya pun ditewaskan juga. Dengan kata lain, Allah jua yang tak gerhana. Selain Allah, semuanya gerhana ditewaskan. Jadi begitulah. Kalau kita nak tengok kelebihan sesuatu tempat itu, kita kena tunggu gerhana. Kalau lambat, no. Kerana kalau gerhana bulan, bulan dah hilang gah dia, hebat dia,
baru nampak yang lain. Kau tak faham tak apa. Ha, apabila si Ahmad tu ditewaskan, batang hidung Ahmad dah tak nampak, baru nampak Abu Ali. Oh, dia boleh juga jadi pemimpin rupanya. Selama ni kita taksub dengan Ahmad aja. Contoh-contoh. Apabila Ahmad tu dah ditewaskan, telah digerhanakan, pun kita tahu, Ali pun boleh, Abu pun boleh. Ha, macam itu. Jadi aku nak pergi tu apabila bulan gerhana, baru nampak emasnya di tempat tu. Kalau tak, tempat tu hanya ditewas, hanya melihat kehebatan cahaya bulan aja. Tak faham tak apa. Ha, kadang-kadang kita syok tengok cahaya bulan. Bulan, kau laksana bulan. Bulan. Kita tak nampak pun keliling-keliling kita ni ada kelebihan. Tapi bila bulan tu dah tak ada, dah tak nampak, pun kita perasan, kau punya boleh tahan juga. Ha. Contohnya begitulah. Ha. Kawan baik saya ditanya, bila aku ni dapat kelebihan, sehingga bos pencen, aku cakap. Selagi bos tak pencen, dia je lah yang pegang jusasi. Contoh, ha, nanti dah pencen, engkau naiklah. Kau sabarlah. Ataupun kau doakan cepat dia meninggal dunia. Tu contoh, contoh. Kalau tak, memang tak nampaklah kelebihan. Dan kau tak dapatlah kelebihan tu. Dengan kata lain, apabila... Yelah, itu makna gerhana. Aku tak nak cakap lebih, nanti kau cakap ngarut aku ni. Siapa suruh belajar falak? Belajar falak macam inilah jadinya. Yelah. Baik. Maka 23 Julai ianya memberi maklumat kepada kita tentang takwim matahari, kedudukan status hal ehwal matahari. Baik. Pun begitu, perlu diingat, terbit dan terbenam matahari bukan bebas. Terbit dan terbenam matahari itu terikat dengan kedudukan-kedudukan yang Allah Ta'ala telah tentukan. Itulah dia nisbahnya kedudukan bintang-bintang yang disebut buruj. Ha. Buruj tu bahasa Arab. Bahasa Melayu, buruj membawa arti sangkar. Ha. Tapi ingat, ini bukan sangkar kristal, bukan sangkar buluh. Ini adalah sangkar bintang-bintang. Pun begitu, burung dalam sangkar, kita akan mengetahui status burung tu, hebat burung tu, berdasarkan sangkar apa dia diletakkan. Kalau sangkar tu sangkar permata, wah, itulah kelebihan burung tu. Burung tu ada kelebihan, dia disayangi oleh tuannya, sehingga tuannya menyediakan kepadanya sangkar permata. Tak faham tak apa. Sekiranya dia itu burung terkukur, merbuk, diletakkan dalam sangkar buluh, kemudian diletakkan ia tinggi wahal, ditaburkan sahaja merata-rata di tengah padang, bukan padang Shah Alam, bukan dia sahaja, rakan-rakan dia pun sama juga diletakkan merata-rata ia di tengah padang.
Rupa-rupanya dia sedar. Dia diperalatkan. Dia dipertaruhkan dalam bunyi-bunyian. Tekukukur. Tekukukur. Ha, kan dulu kan ada. Ha, orang nak dengar siapa burung yang paling hebat. Baru dia sedar. Aku diperalatkan. Menjadi pemain gantian. Ha, nak buat macam mana? Tak faham tak apa. Ha, jadi status burung tu dia bergantung kepada sangkar mana? Sangkar apa? Ha, tak faham tak apalah. Jadi begitulah kita kena faham, apabila matahari itu berada di sangkar, sangkar bintang-bintang yang dibentuk, bahasa Arab kata tasyakul, dirupakan tasawur, bentuk dan rupanya seperti ketam. Ketam, orang Arab kata saratan. In English language, you call what? Oh, difficult. Oh, dia ada nama crab tu, nama... oh, macam-macam lah bang. Ada kata sensor ke apa, aku pun tak tahu. Jadi, gitulah. Yang ngada-ngada dirupa bentukkan ketam ni kenapa? Kau jangan tanya aku, kau tanya terus junjungan mulia baginda Idris alaihi salam. Nabi Allah Idris alaihi salam yang telah menggesetkan. Sebab itu namanya Adrasa, Yudrisu, Idras, Idris. Nabi Rasul yang paling banyak menimba ilmu pengetahuan, maka dipanjangkan usianya 1,000 tahun. Jadi kalau nak umur panjang, belajar je lah. Tak mati-mati sampai 94. Rajin belajar, tak mati-matilah. Mudah-mudahan panjang umur. Malas nak belajar, syok sendiri. Tiba-tiba darah tinggi, kencing manis, habis terpadam. Dialysis. Jadi hidup di bumi Allah ni kena rajin belajar lah. Tak kira lah pelajaran apa jua yang memberi manfaat, bukan yang memudarat. Baiklah, ke situ pula perginya. Baik, maka hari ini 23 Julai matahari berada di buruj saratan dengan kadar 2 darjah. Baik, masing-masing dah ada takwim kan? Ya? Saratan. Bahasa Arab saratan, ketam. Saratan bahasa Arab ketam. Bahasa Inggerisnya sensor. Saratan ketam. Kenapa dirupa bentukkan ketam? Sejak daripada zaman baginda Idris alaihi salam. Nanti kita akan dalami lagi perkara ini. Bagi tuan-tuan yang dah ada perisian stellarium yang saya suruh dulu lagi tu. Stellarium, boleh buka stellarium. Kita ambil daripada jam pagi tadilah, nak nampakkan mataharinya. Hari ini 23 Julai, kita ambil jam 8.19 pagi. Inilah dia kedudukan mataharinya. Baik, terbit terbenam matahari berlatar belakangkan bintang-bintang yang disebut buruj. Dan pada hari ini terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj saratan dengan kadar 2 darjah.
Dengan kata lain, terbit terbenam matahari dalam sangkar. Sangkar bintang-bintang yang dirupa bentukkan seperti saratan, iaitu ketam. Jadi kita gelapkan, 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 gelapkan. Mula-mula tasyakulkan, kita cantum-cantumkan bintang-bintang tu. Cantumkan, cantumkan. Setelah dicantumkan, dirupakan, tasawur. Inilah dia, burush. As-saratan. Ini matahari. Dia sebenarnya kita gelapkan. Kalau kita terangkan tak nampak. Kalau kita terangkan semula. Nampak lain lah. Nampak gini lah. Kan? Tapi kalau kita gelapkan dia. Gelapkan dia. Cantumkan, tasyakul, tasawur, gambarkan. Nampaklah ketam, as-saratan. Jadi kita nak tahu berapa matahari berada pada berapa darjah pada kedudukan buruj as-saratan, letak grid dia. Tahulah dua darjah. Dengan kata lain, baru dua hari. Semalam hari yang pertama, satu darjah. Hari ini hari yang kedua, dua darjah. Berapa lama? 30 hari. Dalam masa 30 hari, kalau kita gerakkan dia pada hari semalam, dia baru satu darjah. Tahu macam mana? Ni grid dia. Baik. Seterusnya 23, 24, sampailah nanti berakhirnya pada 20. 20 dia sudah keluar daripada buruj saratan, dia dah masuk buruj al-asad, leo, singa. Tapi ni bukan Singapura. Ni sangkar bintang-bintang yang ditasyakul dan ditasawur, dibentuk dan dirupakan seperti singa. Kenapa zaman dulu tak ada rupa bentuk handphone ke? Mungkin juga. Maka sejak daripada zaman baginda Idris alaihi salam. Baik, hari ini inilah dia kedudukannya. Terbit terbenam matahari dalam sangkar bintang-bintang yang disebut dengan buruj as-saratan, dan orang Melayu menyebut bintang 12, menggambarkan 12 bulan dalam setahun. Baik, maka setelah kita faham berhubung tentang hal ehwal matahari, kedudukan matahari, status matahari, iaitu hal ehwal matahari, maka barulah kita menilai pula al-ma'al, dapatan perolehan daripada matahari. Sepanjang matahari berada di buruj saratan, dalam masa 30 hari ini, dah masuk hari kedua, terbit terbenam matahari berlatar belakangkan ataupun berada dalam sangkar saratan ketam, apa sebenarnya
habuan-habuan yang Allah sediakan. Kerana Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita ikut saluran. Ya, cahaya matahari adalah saluran rezeki. Cahaya bulan juga saluran rezeki. Limpahan air hujan juga salah satu saluran rezeki. Ha, tu nak kena faham saluran. Faham saluran, kita tahu saluran mana yang menyokong kita, saluran mana yang menjatuhkan kita dalam pilihan raya. Contoh, kena faham saluran. Ha, yang menentukan segalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau menang, kau kalah, Allah yang tentukan. Tapi Allah Ta'ala anugerahkan rezeki kepada hamba-hambanya mengikut saluran. Contoh, postman datang hantar pos laju, kita punya puji dia. Bagus abang postman apa, dia pun ketawa. Aku ngantar ajalah Maman. Sebenarnya yang si penghantar tu yang kau nak puji, yang kau nak puja. Kenapa kau nak puji-puja aku? Tapi setakat hari ni tak ada orang yang memuji pos laju pun. Ngutuk lagi ada. Kena orang tahu pos laju tu saluran, bukan sumber. Janganlah marah pos laju, janganlah marah aku. Ini contoh, contoh nak memahami sumber dan saluran. Jadi kita kena faham matahari, kerana matahari itu saluran rezeki. Dan kita kena faham pula buruj ini, kerana saluran rezeki yang diberi berjadual. Jadi jadualnya ada. Ya, tinggal lagi jadualnya dah dinamakan dengan nama Romawi. Januari, Februari, March, April, May, June, Julai. Itu dah jenama dia. Cuba tukar nama malam Jumaat Kliwon. Tak sedap Jawa pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, istilahnya begitu. Baik, dah faham yang itu. Barulah kita nak lihat berhubung tentang al-ma'al, dapatan dan perolehan. Tahun 1748 Masihi, orang-orang Melayu di semenanjung tanah Melayu telah pun menyediakan jadual berkala tentang musim. Jadi kalau sebut musim ni, bulanan, cuaca harian. Jadi ada orang yang gaji hari, ada orang yang gaji bulan. Mana bagus, gaji hari ke gaji bulan? Dua-dua ada kelebihan. Gaji hari ada kelebihan, gaji bulan ada kelebihan. Tapi dekat London, dia ambil tengah-tengah, gaji mingguan. Tak faham tak apa? Tapi orang yang menggaji, kalau buat gaji dia faham semua. Tuan-tuan, tapi kalau orang niaga, dia nak kalau boleh gaji harian. Kalau yang makan gaji, memang dia nak gaji bulanan. Tapi saya anak estate, saya tahu orang estate dia suka buat pinjam. Kerana dia gaji lambat 10 hari bulan. Jadi dia pinjam dulu. Yalah, estet dulu kan dipunyai oleh syarikat Hindia Timur.
Tapi estate dulu, cakap Jawa marah. Macam mana Mak Saleh dulu dia buat estate dia complete set. Estate tu ada, setiap hari tengok cerita Hindustan aku. Dia dewan tempat letak getah scrap tu. Nanti petang-petang getah scrap tu tak ada. Dia letak pewangi sikit, maka tengoklah wayang kat situ. Cerita Hindustan. Hari-hari dia boleh kasih percuma tau. Tak macam Astro diulang-ulang. Ya. Pukul 2 dari start sampai pukul 5. Lepas tu dekat estate dia, in English language you call what? Holistic. Nak main apa pun ada. Lepas tu dekat estate tak bergaduh pula. Sebelah surau kuil Hindu berdepanan tokong Cina kecil je lah tapi. Tak gaduh. Tak gaduh kat estate dulu. Aku bukan nak puji British, tapi macam puji juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak baik ngata-ngata. Nak nyatakan, orang British malas. Dia pergi pejabat 10:30. Ya, aku tengok sendiri. Pukul 12:30 dah balik. Pukul 2 aku tukang ambilkan bola tenis. Estate dia apa? Dia main tenis, main golf pula. Nanti seminggu sekali kita dapat pinjam dia punya kolam renang. Macam mana estate dia boleh complete set? Tetapi apabila estate kita ditakbir oleh oleh GLC, serba tak menjadi. Astagfirullahaladzim, jangan orang aku. Patutnya aku lantik sebagai Menteri Pertanian nampaknya. Tuan-tuan, saya dibesarkan di estate kan. Tahu lah. Anak estate itu yang tak pandai-pandai. Pandainya dengan jawab falak je lah. Baik, musim barat daya untuk tanah Melayu sejak 1748, kita bandingkan 2019. 2019, 1748. Sekarang ni 2019. Berapa ratus tahun? Musim barat daya, maknanya angin barat daya, angin panas, kering, tak hujan. Pun begitu, orang dulu dia rajin catat. Musim barat daya, terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj as-saratan. Ya, berlazimnya di bulan Julai. Apa hal ehwal anginnya? Apa pun kena tengok angin. Kerana angin adalah tentera Allah. La tasubburri fa innahu min ruhillah. Rasulullah bersabda, riwayat Imam Ahmad, jangan mencela, memaki angin. Angin jangan dimaki. Kerana angin itu adalah utusan Allah. Sama ada angin datang membawa rahmat ataupun angin datang membawa azab. Waliyazubillah. Baik. Angin barat daya mula dipengaruhi oleh angin selatan. Oh gitu. Sejak 1748, orang Melayu dah mula catat. Apabila matahari terbit terbenam berlatar belakangkan buruj as-saratan, angin barat daya dipengaruhi oleh angin selatan dan angin utara yang berselang seli hembusannya, masing-masing membawa kepada hujan sekejap sekejap. Pandai orang dulu . Tak, orang dulu dia rajin catat. Kita hanya catat utang kita je. Dan waktu itu panas terik. Kalau ini berlaku, jaga-jaga. Orang yang kalah mudah selesema, mudah demam. Mudah selesema, mudah demam. Kenapa? Hujan sekejap-sekejap, panas terik. Angin selatan agak panas, lembab dan lebih menguasai berbanding dengan angin utara. Maknanya alhamdulillah, angin selatan menjalankan tugasnya, dapatlah limpahan hujan. Angin utara yang agak kering menghembus di akhir
bulan, di akhir bulan Julai nanti. Tengok macam mana. Moga-moga Allah merahmati. Ha. Kenapa? Kalau tu nanti banyak nyamuk. Apabila angin panas tu hembus, nyamuk keluar semua. Tu banyak nyamuk Aedes namanya. Ha, itu habis dia serangnya Wagiman, Wagiran, Wagimin, Wagino, yang pekat sikit Wagia. Ha. Nilai apa yang Allah firmankan. Wassama'i zatil buruj. Ayat pertama surah Al-Buruj. Demi langit yang mengandungi gugusan bintang-bintang 12. Demi langit yang mengandungi sangkar-sangkar bintang untuk terbit terbenam matahari. Ini maksudnya. Ha. Baik, dapatan perolehan angin selatan yang panas lembap membolehkan buah-buah kayu ranum masak. Dah gugur dah. Apa yang berlaku? 1748 bulan Julai ni baru ranum masak. 2019 dia cepat sebulan. Ha, kan? Dia cepat sebulan. Tapi kawan-kawan saya di Sabah yang ada durian 30 hektar, dia orang Semenanjung, kena posting dekat Sabah, mula-mula marah. Dah kahwin dengan orang Sabah, tak nak balik. Kebun 20 hektar, 30 hektar. Ha. Dia ada kebun kelapa sawit 30 hektar. Kebun buah-buahan 20 hektar. Harga sawit jatuh pun dia tak kisah. Dia boleh jual buah-buahan lagi. Aduh. Lah rezeki dia kan. Hari tu marah-marah kena pindah. Kena posting kat Sabah. Tak nak balik dah. Duduk kat Beaufort. Di WhatsApp aku ni dia kata alhamdulillah jadual yang ustaz bagi bertepatan durian sedang ranum masak, dia kata ni awal bulan 7. Saya kata agak-agak berapa, dia kata harga durian taklah macam Semenanjung, tapi dia kata untuk 30 hektar tu bolehlah, satu musim RM80,000 bolehlah. Musang King belum lagi King Kong. Musang King tu sebiji tu, ya Allah tuan-tuan, sebiji pun sampai RM120. Macam mana kan kita? Aku tengok aja, itu namanya mampu lihat. Lihat. Nasib seorang ahli falak. Lihat. Wah, hal dia yang buat jadual. Dilihat aja. Ha. Waktu saya belajar dulu dekat sekolah Sultan Ibrahim Kulai. Di sekolah menengah Sultan Ibrahim Kulai. Ha. Sekolah tu majoritinya budak Cina. Budak Melayu tak ramai. Saya antaranya budak Melayu, India tak ramai. Jadi Cina menguasai. Tapi ada seorang budak Cina ni, dia baik dengan saya. Namanya Wong Kim Boon. Tapi dia bodoh. Walau macam mana pun saya terkejut. Dia tak dapat pinjaman buku teks. Kita dapat kan, bapak kita estate kan dapat. Dia tak dapat. Saya cakap, Kim Boon, kenapa tak dapat pinjam buku teks? Tak apalah, itu cikgu kata bapa saya banyak ladang. Ha? Tak tahu, duduk dekat Silong. Silong tu dekat dengan Sinai. Juga dekat dengan Saleng, dekat dengan airport. Sekarang airport. Airport Senai tu. Ha, sekarang airport Senai tu, belakang airport Senai tu semua dah buka kilang-kilang. Asalnya Silong kat situ. Kampung Cina lama. Apabila dah buka lapangan terbang Senai, Cina-Cina tu jual, buat kilang. Kaya raya semua Cina. Contohlah, bukan nak kata macam mana, tanah Melayu punya tak baik kan nak kata. Ha. Jadi ceritanya, rupanya dia tu Cina bukit yang banyak kebun bapak dia. Dia ada 300 hektar kebun getah. Ha. Ceritalah.
Jadi boleh dia baik dengan saya, dia kata, Napi, nama Hanap ya, Napi. Datang, dia kata, datang rumah. Datang macam mana? Naik bas lah, kita naik bas, berhenti dekat Pekan Senai. Nanti bapak dia ambil dengan Land Rover, baru tahu padan pun tak dapat pinjaman buku teks. Kayu bapak kau. Kau bodoh pun tak apa. Dia baik dengan saya kerana dia suka meniru saya. Dia bahasa Melayu tak baik kan? Dia niru kita, tapi kita bagilah kerana nak makan durian dia. Duduk dekat Silong namanya. Sekarang ni lagi kaya. Kalau rumah saya berkenan, saya akan pergilah telefon dia. Kimbun, ada tak itu buah? Ada. D24 ada. Datang ambil. Dah orang tanya, macam mana kau baik dengan Cina ni? Kawan sekolah. Dia tak pandai, tapi duit banyak. Rezeki dia duit banyak. Ngata-ngata aku ni. Dia pun tanam jambu batu 30 hektar. Kaya ke? Pekerja Indon dia 40 orang. SRP tak lulus. Dulu kan SRP. Tapi baik dengan saya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Wong Kim Boon. Saya tanya dengan dia, sekarang macam mana ekonomi jatuh? Sekarang ekonomi jatuh, tak apalah Haji. Tanam sengkuang. Sengkuang pula. Ada aje. Angin selatan lazimnya tidak membenihkan awan dan tidak juga melimpahkan hujan. Dengan kata lain, hujan sekejap-sekejap, setengah jam jadilah. Pokok yang di tapak semayan bolehlah dipindahkan di batas-batas yang disediakan. Ini waktunya. Pokok berdahan mula ditanam di tapak-tapak penanaman. Tuan-tuan, ni bukan aku tahu, ni orang dulu punya. Kau jangan kata aku tak tahu, aku cuma belajar je. Ni orang dulu ni, 1748. Pengawasan dan selenggara kandang lembu, kandang kambing, juga reban ayam. Kerana rupa-rupanya ingatkan kita je selsema. Lembu pun ada selsema juga, kambing pun ada. Sebab itu harga lembu mahal, tuan-tuan. Yalah. Dah mula mahal dah harga lembu. Kerana lembu sering diserang penyakit. Menyatakan tengok 1748, mak bapak kita, orang tua-tua kita, kerana dia memang kerja sendiri. Oleh itu dia memahami, ya, saluran-saluran rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, penjajah datang, sebenarnya penjajah mendapati bahawa penempatan kita ini banyak ya punca-punca dan sumber-sumber rezeki yang Allah beri. Sebab itu dia datang. Apabila tinggal hampas, ditinggalkan. Maka hanya ditinggalkan nama aje. Perak namanya. Kesian nak buat macam mana. Dan kadang-kadang disebut qadahun, maknanya dalam bahasa Melayu mangkuk. Qadahun tu bahasa Arab. Kalau sebut mangkuk tu cukup semuanya. Baik, maka itulah dia kita nak kata, sebab ada rahsia kenapa dinamakan bintang-bintang itu dengan nama saratan, buruj saratan. Kerana ketam ni ada waktunya berisi, ada waktunya tak.
Bentuk aja, tapi rupa-rupanya tak diisi, tapi ada waktunya berisi. Maka istilahnya bulan, kita ambil lah bulan tujuh, bulan yang orang dulu-dulu dah namakan Julai, zaman-zaman Romawi dah namakan Julai, bulan tujuh, berasaskan takwim matahari yang kita pegang Buruj As-Saratan. Apabila sebut Buruj As-Saratan, ada di situ al-hal, hal ehwalnya, dan al-ma'al, dapatan perolehannya. Jadi di situ mengingatkan kepada kita, Allah beri, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi ingat, ada ketikanya macam ketam, berisi, ada ketikanya tak berisi, kosong. Kenapa? Kerana hujan sekejap, sekejap. Tapi sebenarnya untuk apa? Inilah dia waktunya untuk memulakan penanaman pokok-pokok berdahan, bukan sayur-sayuran. Contohnya, begitu juga kalau kita berternak, jadi maknanya waktu ini waktu untuk kita kawal selia ternakan. Jadi tak digalakkan, disenyawakan. Sabarlah bulan lain, bolehlah kita senyawakan pemandian berhadas ke apa tu kan yang. Jadi bulan ni tak payah, bulan ni lebih kepada pengawalan. Ya, binatang-binatang ternakan, istilahnya gitu. Kalau tak, nanti ianya dikecewakan, dah dibakarnya ayam, disalahkan ayam harganya jatuh, dah dibakarnya ayam, tak baik. Apatah lagi ayam tu datang penyakit, dibakar terus. Jangan. Nanti Allah Ta'ala balas dengan yang lain pula. Istilahnya begitu. Baik. Hari yang sama, hari Selasa, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yaumus sulasa yaumu hadidin wa ba'sin. Hari Selasa hari keras, sebagaimana kerasnya besi. Hari Selasa merupakan hari di mana manusia sebenarnya usul periksa apa kekurangan, apa punca masalah. Itulah dia hari Selasa. Disebut hari Selasa sebagai yaumu ba'sin wa hadidin, hari berat, hari keras tu. Jangan maknanya tempat tu keras, jangan kata hari tu keras. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita pergi satu tempat, kita tahu keras tempat ni. Sabar, memang batunya keras. Ya, lebih keras lagi batu-batu di, ya, mana ditempatkan rumah Allah. Batu yang keras, licin, tak boleh simpan air, maka disebut dengan istilah bahasa Arab sofa. Sofa tu bawa erti bebatu yang keras, pejal, tak boleh simpan air, tapi licin. Sofa. Manakala batunya keras, pejal, tak boleh simpan air, kasar pula, namanya marwah. Itulah dia nilai. Kita sa'i antara sofa dan marwah. Yang penting kedua-duanya batunya keras. Tapi beza. Satu batu licin, satu batu kasar. Itu ada nilai falsafah. Falsafah ni mencari kebenaran, untuk kebenaran, dengan kebenaran. Jadi saya tak ngajar haji, itu hak tabung haji. Saya hanya mengajar falsafah haji. Jadi kenapa kita perlu bersa'i tu? Di kedua-duanya batu pejal, bezanya satu licin, satu kasar. Ada nilai itu.
usaha diteruskan, doa jangan diputuskan. Kerana kita seorang hamba, ha, baiklah, nak cukupkan pukul 12 ni aja. Ha. Ya, harinya hari Selasa, hari di mana Rasulullah suruh kita cari punca masalah. Kita dah lama niaga, apa masalah niaga kita ni hari Selasa? Checklist ataupun dalam Asia disebut cross check hari Selasa. Allah tunjukkan. Ha. Maka hari Selasa ni lagi penting. Ha, baru kita sedar, oh selama ni sangkanya toyol, rupanya kepalanya manusia. Ha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Harinya hari Selasa, tetapi dua nilai takwim yang berbeza. Takwim matahari dan satu lagi takwim bulan. Ha, takwim bulan dinilai dengan 20 hari bulan Zulqa'dah. Juga disebut Zulqa'idah. Ha. Baik, 20 Zulqa'dah, Zulqa'idah. Maka pada ketika ini terbit dan terbenam bulan berlatar belakangkan bintang-bintang yang disebut manzilah. Dan manzilah itu dinamakan dengan nama khas Sa'dul Akhbiyah. Jadi tuan-tuan kata macam-macam nama dibuat. Bukan suka-suka nak namakan. Ha. Itulah kadang-kadang, ialah nama si suami Karim. Nama si isteri Ramlah. Oleh itu dapat anak sulung. Dia pun nak namakan anak dia Karim, ambil Ka. Ramlah ambil Ram. Ha, itulah nama anaknya. Nak dicantumkan? Dah Karam. Alah. Ha. Ada makna tu. Sehati sejiwa sampai terkaram kedua-duanya. Ha, ha. Yalah, Ka Abdul Karim. Ramlah Ram. Macam manalah. Ha, baiklah. 20 hari bulan Zulqa'dah ataupun Zulqa'idah, terbit terbenam bulan berlatar belakangkan bintang-bintang yang dinamakan manzilah, manazil, manzilah. Ha. Nama manzilahnya adalah Sa'dul Akhbiyah. Ha. Nanti saya tunjukkan Sa'dul Akhbiyah. Ha. Baik, manzilah yang Allah Ta'ala sebut, ya, dalam Al-Quran ayat yang ke-39 surah Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Baik, manzilah membawa erti kedudukan bulan. Ha, di mana bulan berada. Ya, apa status bulan? Hal ehwal bulan. Ya, ha, pandai abang. Dapatan perolehan bulan. Apabila bulan itu terbit terbenam berlatar belakangkan manzilah yang disebut Sa'dul Akhbiyah. Ha. Jadi asal, kalau tadi buruj, buruj maknanya sangkar. Manzilah maknanya hentian. Hentian. Ha. Bas, dia ada hentian dia. Kereta api pun dia ada hentian dia. Dia bukan suka-suka engkau boleh tahan dia. Ha. Tapi pengalaman saya naik kereta api di Kelantan, budak tu nak pergi sekolah, pagi-pagi buta tu, dia boleh tahan-tahan. Aduh, aku cakap sakit jiwa aku. Eh, berhenti. Kenapa kita kena berhenti? Budak tu tahan. Eh, naik 4 orang.
eh suka-suka dia je. Ha, kelate-kelate deh. Ha. Saya kalau pergi Kelantan memang saya naik kereta api. Saya ada tujuan lah. Ha, antaranya itulah cerita-ceritanya, nak cari air, nak cari barang, apa barang kan. Banyak lagi kat sana. Ha. Jadi dulu kerap berhenti dekat Jelantut. Ha. Berhenti dekat Kuala Lipis. Tapi sekarang ni barang dah tak berapa nak ada. Tak baik ngata-ngata. Ha. Tapi macam mana? Ha. Gua Musang tu banyak lagi kan? Kerana ada gua, ada musang. Banyak lagi. Ha. Yalah. Yang kita tahu sama ada Pasir Mas saja. Tak nampak, dah nampak orangnya aja. Pasir pun dah tak nampak. Baiklah. Cerita. Maka manzilah ni maknanya hentian. Baik. Setiap hari bulan akan berhenti pada hentiannya yang Allah tentukan. Maka satu hari satu hentian. Oleh itu 28 hari 28 hentian. Maka manzilah ni dia ada 28 manzilah. Ha, tu istilah dia. Ha, tak apa. Tak habis sambung lagi yang lain. Ha. Saya mengajar ni di Universiti Malaya. Jadi ada seorang tu dia pandai, dia belajar-belajar dengan saya, dapat doktor. Senangnya. Aku ni Haji Hanafiah aja. Paling kuat pun boleh panggil Hanafiah Al-Haj. Kawan tu, budak tu, dia belajar ni gini-gini je, dapat PhD je sakit jiwa aku. Ha, yelah macam mana. Yelah. Ha. Ini buruj. 12 buruj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cukuplah 12 bulan. Setahun. Lengkap pusingan. Ha, satu pusingan. Bumi mengelilingi matahari. Itu kaedahnya lah. Ha, maka bagi bulan, ni bulan, bulan lengkap satu pusingan mengelilingi bumi dengan 28 manzilah. Ini 28 manzilah. 1, 2, 3, 28 manzilah, 28 hentian. Maknanya bulan dia nak sempurnakan pusingan lengkap mengelilingi bumi, dia perlu berhenti di 28 hentian dalam masa 28 hari. Hari 29? Hari 29 kita tak nampak bulan. Bulan hanya nampak dalam tempoh masa 28 hari. Hari 29? Hari 29 tu dia nak beranak. Ha, untuk bulan baru. Ha, kalau dia sempat beranak pada hari 29, maka esok dah kira bulan baru. Kalau dia beranak tak matang, tak nampak, maka dicukupkanlah hari yang ketiga puluh. Tu kaedah. Maka hari 29 dan hari 30 kita tak nampak bulan. Kita hanya nampak bulan 28 hari. 28 malam, sama ada awal malam ataupun awal pagi ataupun subuh baru nampak bulan tua tu. Ha. Baik, 28 manzilah, 28 hentian. Bas ni, kalau dia berhenti untuk apa? Pandai aku. Tapi kenapa pinjam awal? Ha.
Bas apabila dia berhenti dekat hentian tu, dia akan turunkan penumpang atau ambil penumpang. Begitulah bulan. Apabila bulan dia berhenti dekat manzilah-manzilah yang Allah dah tentukan, di situlah dia turunkan penumpang, dia ambil penumpang. Itu yang diambil penumpang tu datang. Haid. Orang kata datang bulan. Tak faham tak apa? Maka itu nilai bulan. Eh, saya ajar. Eh, pandai hajah betul. Haa, pandai hajah. Sekarang ni hajah nak ceritalah. Kawan-kawan saya dekat Brunei, dia minta saya selesaikan masalah. Masalah apa? Brunei lambat raya. Jadi sekarang ni bulan Syawal, adakah bulan Syawal tu sekadar 28 hari je kat Brunei? Eh, tak boleh aku cakap. Dah hadis Nabi beritahu sebulan tak boleh kurang daripada 29 hari, tak boleh lebih 30 hari. Tapi nanti apa jadi nanti pada ketika Idul Adha? Tak apalah. Engkau lambat lagi tak kisah, yang penting dapat gaji. Ha. Jadi di Brunei sekarang dia kena lambat raya gitu. Ha. Jadi dia macam boleh tak bulan Syawal tu sekadar 28 hari? Tak boleh. Mesti juga 29 hari. Habis nanti raya haji macam mana? Tak apalah. Orang haji raya, engkau tak raya. Kau kan lambat. Dia kata, Ustaz anak yang main-main eh. Bukan main-main lah. Nak mudahkan cakap begitu aku cakap. Tuan-tuan. Habis nanti semuanya lambat? Tak apa. Lambat nanti kau lambat sambut awal Muharram. Itu je. Apa masalah? Yang penting awal Muharram cuti umum aku cakap. Tak boleh, tak boleh. Mana boleh suka-suka bulan Syawal sekadar 28 hari je. Terus melangkah dia nak ikut Malaysia Bali. Tak boleh. Aku pula jadi penasihatnya. Memang aku minta persen saja. Assalamualaikum. Brunei dia tak nampak anak bulan kerana cuaca tak baik hari tu, dia tak nampak, maka itulah yang dia raya lambat. Dia lambat sehari dari kita. Maka dia berbeza dengan Arab Saudi 2 hari. Arab Saudi dia 3-4-3, 4-4-2. Faham tak? Main bola, main bola. Itu yang Selangor tak menang, Johor je menang tau. Tapi main import. Jadi tuan-tuan, main bola ni dia nak atur strategi 3-4-3, 4-4-2. Serangannya macam mana? Kadang-kadang berlakon semua. Astagfirullahalazim. Nak nyatakan iaitu arah Saudi dia pandai. Dia apabila dia mula raya awal, puasa awal, maka ada kemungkinan, ada kemungkinan itu sebagai petanda nanti 9 hari bulan Zulhijjah lebih awal. Patutnya ikut takwim 9 Zulhijjah hari Arafah jatuh pada hari Sabtu. Tapi Arab Saudi dah awal-awal ambil awal. Sebab itu dikeluarkan visa furada banyak-banyak. Aku pun ditawarkan RM10,000 visa furada tu. Tapi backpacker, kita bayar RM10,000, mana mandai lah kau pergi sana. Nanti orang tabung aja tak tengok muka aku pun. Kenapa? Kita pergi pakai visa furada, Arab Saudi jual aku beli. Apa salahnya? Cakap terus terang aja kan. Jadi kenapa Arab Saudi keluarkan visa furada banyak sangat ni? Tak baik ngata-ngata. Akhir zaman.
Semua nak cepat kaya. Ada tapi boleh juga kalau visa furada tak laku ni, kan? Tak ramai nak beli ni, nanti dia ikut takwim semula. Dia pun kata anak bulan dia tak nampak. Dah wukuf pun lambat. Hari Sabtu 3-4-3, 4-4-2 nak hidup. Boleh. Boleh. Sebulan tak boleh kurang 29, tak boleh lebih 30. Kan dia boleh buat tu. Tu pentingnya ilmu. Marah-marah dia lah. Orang dakwa dia salah-salah nak dakwa lah. Apa ni kata TV-TV apa tu. TV Qatar tu. Kata nak dakwa-dakwa lah. Mahkamah tinggi dia kata hadis Nabi sebut begitu. Sebulan tak boleh kurang 29. Tak boleh lebih 30. 29 kan boleh kan? Boleh jalan. Maafi muskilah. Pandai Arab. Dia lagi faham hadis dari kita kan. Tapi dia komersial kan. Kenapa? Standard akhir zaman. Fulush wa mamkush. Nah, macam mana? Jadi bulan ni apabila dia berada pada hentian-hentian ni, sama ada dia turunkan penumpang, dia naikkan penumpang. Maknanya bulan adalah saluran rezeki dari Allah. Bila sebut saluran rezeki dari Allah tu, baru kita faham apa yang pernah saya beritahu kepada tuan-tuan. Kalau kita buka balik, tengok balik, macam hari ni 20 Zulqa'dah. 20 Zulqa'dah ni dah nak masuk akhir bulan. Jadi yang kita tahu, daripada awal bulan, satu hari bulan Zulqa'dah, hinggalah tengah bulan yang gerhana hari tu, 15 hari bulan Zulqa'dah, maka ada 4 nilai yang Allah beri. Nilai tumbuh, nilai tambah, nilai subur, nilai pekat, likat. Jadi daripada satu hari bulan Zulqa'dah sampai 15 hari bulan Zulqa'dah, nilainya sentiasa meningkat. Sama ada nilai tumbuh di alam tumbuhan, alam haiwan, alam manusia, alam daratan, alam lautan, nilai tumbuh, ataupun nilai tambah. Nilai tambah di alam tumbuhan, alam haiwan, alam daratan, alam lautan, ataupun nilai subur. Jadi kesuburannya tu bertambah, 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 hinggalah kemuncaknya tengah bulan. Masuk aja 16 hari bulan, menuju ke 29 atau 30, mula susut. Susut, 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 susut. Kerana dia R&R, rehat dan rawat. Bukan pelas saja yang ada. Gartri pun dah ada juga dia punya lebuh raya. R&R, rehat dan rawat. Daripada 16 sampailah 29 atau 30. Maka kalau kita tengok, hari ini 20 Zulqa'dah, nilai susut. Susut apa? Susut 4 tadi tu. Susut pada 4. Tambah, tumbuh, subur, pekat, likat. Apa hasilnya? Hasilnya rehat dan rawat. Jadi kalau kita nak merawat penyakit kita, dia lepas tengah bulan. Sebab itu kalau nak berbekam, daripada 17 ambil ganjil, 19, 21, gitu. Kalau nak merawat lah. Jadi daripada seawal bulan sampai tengah bulan tak perlulah rawat. Kita dah memang ada, orang kata antibody. Jadi kalau nak memahami kelemahan kita, kekurangan kita, penyakit kita, kenalah buat pemerhatian daripada 16 hari bulan sampai 29-30 hari bulan.
Antaranya kalau ibu-ibu, ialah aurat yang tak boleh orang lihat, apa dia? Rambut. Jadi ibu-ibu tengok, daripada 16 sampai 29, berapa lai rambut yang gugur. Rambut tu, itu nilai tinggi, sebab itu haram dilihat. Rupa-rupanya beruban semua ni. Kalau beruban kena tengok, beruban separuh ke, beruban tak separuh ke, berketak ke, lurus ke, kadang-kadang berbiji-biji dia. Itu nilai kesihatan kita. Sebab itu rambut tak boleh ditayangkan, kerana nanti orang akan eksploitasikan. Rambut itu sebenarnya menggambarkan kesihatan, menggambarkan kekuatan, menggambarkan macam-macam. Sebab itu kalau nak mengubah wajah muka, kita ubah rambut di kepala dan ubah kening. Kalau pandai kau ubah-ubah kening-kening ni, berubahlah wajah muka. Kadang-kadang tak lawa mana, dia pandai letak-letak apa-apa benda pun. Lawa! Lakonan semata-mata. Dah lah, tak baik nyata-nyata. Sebab itu kalau orang pandai, kalau dia tak nak nampak dia tua, pakai spek hitam aja. Kalau pakai spek hitam, akan ditutup dia punya kening. Oh, tak belajar bang eh. Itulah belajar falak, dia belajar macam-macam. Jadi abang-abang, saya galakkan pakai spek. Jadi orang tak nampak abang tu dah tua. Steady je. Kelebihan. Mak Salih dah faham dah. Reben namanya.